الحق من ربك فلا تكن من الممترين. Dukun dakwah Al-Haqqu TV, pembangunan asrama, panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu, serta pembangunan Masjid Islami Center Al-Haqqu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7726170370 dengan kode bank 451 atas nama Muhammad Rais, pengasuh panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahabihi wa man tabi'ahuda ila yaumiddin amma ba'd. Para sobat Al-Haqqu TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersua kembali dalam rangka melanjutkan kajian Kamus Al-Quran, rujukan lengkap kosakata dalam Al-Quran. Kali ini kita telah sampai kepada kosakata yang ke-204, yaitu hazirun. Lafaz hazirun adalah jamak dari lafaz hazir, artinya orang yang bersiap diri dan berwaspada pada sesuatu yang dikhawatirkan terjadi. Untuk menyebut perkara yang dikhawatirkan itu digunakan lafaz mahzur. Di dalam Al-Quran, lafaz haziruna disebut sekali, yaitu dalam surah Asy-Syu'ara, surah yang ke-26 ayat 58. Lafaz itu digunakan Fir'aun ketika berpidato di hadapan rakyatnya. Di antara lafaz yang diucapkan Fir'aun adalah wa inna lajami'un hazirun. Ini ditafsirkan oleh Imam Al-Alusi sebagai sesungguhnya kita adalah kaum yang selalu waspada, bersiap diri dan tegas dalam menghadapi masalah. Lafaz-lafaz ini digunakan Fir'aun untuk memberi semangat tentaranya yang akan mengejar Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya. Lafaz-lafaz mengisyaratkan Fir'aun yakin tiada siapa yang mampu menghalanginya dari mengejar Nabi Musa dan Bani Israel, dan juga menunjukkan Fir'aun menginginkan kaumnya bersikap tegas dalam memusuhi Nabi Musa dan Bani Israel. Begitu juga dengan lafaz mahzur disebut sekali dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Al-Isra, surah ke-17 ayat 57. Lafaz ini dikaitkan dengan azab Allah. Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini dengan mengatakan azab Allah adalah perkara yang mesti diwaspadai dan ditakutkan akan terjadi. Al-Imam Al-Alusi juga menegaskan azab Allah merupakan perkara yang berhak diwaspadai dan dikhawatirkan oleh siapapun, sama ada apakah malaikat, para rasul ataupun yang lainnya.